Oke teman-teman semua, kali ini Bunga mau kasih tips dan trik untuk teman-teman semua yang lagi bingung cara mendownload video YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Jadi kali ini Bunga mau kasih tips yang simple banget untuk kalian semua. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi FitMat seperti ini ya. Untuk kalian yang berminat juga bisa cek link downloadnya di deskripsi box video ini ya. Misalkan seperti ini, Bunga mau buka video YouTube dulu dan Bunga misalkan tidak sengaja bertemu video yang Bunga sukai. Mana ya, misalkan seperti kalian klik aja video ini, lalu kita patiin dulu ya biar nggak berisik, lalu kita klik logo dan logo bagikan ini ya, kita klik salin link. Kalau sudah tersalin seperti ini, kalian keluar aja dari YouTube. Terus kalian masuk ke aplikasi FitMat yang sudah kalian download tadi. Kalian klik aja aplikasi FitMat ini. Kalau kalian sudah muncul seperti tanda seperti ini, kalian pijit klik liter aja ya teman-teman. Kalau kalian sudah masuk ke halaman seperti ini ya, kalian langsung klik aja logo YouTube seperti ini yang di atas ini ya. Kalian klik, lalu kalian klik lagi YouTube. Terus kalian klik di pencarian, kalian klik tempelkan yang link yang kalian inginkan tadi, video yang kalian inginkan tadi ya. Kalian tempelkan, lalu terus kalian klik tanda panah di bawah ini. Nah, ini kan yang Bunga ingin download video tadi, udah muncul di sini. Kalian klik aja video ini. Ini ada tombol tanda panah. Kita patiin dulu suaranya, dan ini ada tombol tanda panah di bawah ini ya. Kalian klik aja tinggalnya seperti ini. Dan kalian pilih aja kalian mau download soundnya aja atau kalian mau download video dan semuanya, downloadnya video dan soundnya juga. Kalian tekan aja, kalau musiknya aja kalian klik musiknya aja, tidak videonya. Kalau kalian mau tekan videonya sama musiknya, kalian klik aja videonya. Dan kalian tinggal pilih aja kualitas videonya ya. Kalau kualitas yang paling tertinggi itu lebih bagus ya hasilnya. Dan kalau kalian punya RAM yang kecil, memori yang kecil ya, kalian download aja sesuai yang kalian inginkan. Terus kita klik download yang di bawah ini. Kita kecil aja ya downloadnya. Kita klik unduh di bawah ini. Ini lagi loading ya, lagi berjalan, lagi sedang mendownload. Nih, kita tunggu aja ya. Sabar ya teman-teman, dikit lagi udah selesai. Ya, 1, 2, 3, go. Eh, 100-nya lama banget. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nih, kalau sudah selesai seperti ini teman-teman, kalian klik aja selesai dan kalian klik aja tombol kembali. Apa kita cek langsung ke galeri kita ya teman-teman, apakah itu memang benar-benar tersimpan atau tidak. Di video ini terus kita cari album, ini ada nih ya hasil download ini. Yaps teman-teman, ini benar kan, aplikasi ini benar-benar simple banget
untuk mendapatkan video-video yang kita inginkan. Ini sudah benar terdownload, dan untuk kalian mau ingin mendownload video di Instagram atau Facebook, sama juga seperti ini, kalian saling linknya dan kalian buka FitMate, aplikasi FitMate kalian. Nah, mungkin segini saja videonya. Jika bagi kalian ini video ini sangat bermanfaat, kalian share aja ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian, karena berbagi itu indah ya teman-teman, berbagi itu nggak buat kita miskin ya. Dan untuk kalian yang baru mampir di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, biar kalau ada video-video terbaru dari channel ini, kalian ada notifikasinya. Dan untuk kalian yang sudah menonton, Bunga ucapkan sangat berterima kasih, dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.